Alhamdulillah, hari ini kita baru saja selesai melaksanakan penutupan pesantren kilat yang mana kita laksanakan selama satu minggu. Di samping itu pula, alhamdulillah kita melakukan satu kegiatan berbagi terhadap anak yatim piatu dan duafa yang terkumpul, yaitu berupa uang tunai dan bingkisan yang diperoleh kita mengambil ada sumbangan dari para donatur, sumbangan dari anak-anak yang memang membutuhkan, kita bagikan terhadap 22 anak yatim piatu. Mudah-mudahan berbagi ini akan sedikit membuat rasa bahagia untuk anak-anak yatim. Saya yakin kita semua dengan berbagi maka kita akan lebih mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan anaknya juga akan merasa sedikit berbahagia, tambah berbahagia. Intinya mari berbagi untuk bersama. Itu aja ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Ya, itu kalau saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.